pasang ini dengan ini tapak dulu. Oke, dengan dua skrup ini besarnya. Oke. Lepas ini tapak sudah pasang, naikkan ya. Oke. Dengan ini besi besarnya, dia cenderung sini. Oke, pasang ini biar skrup masuk sini. Oke. Oke, sekarang ambil ini dia punya besi, keluarkan nut, masuk ini. Ini pun masuk sini. Oke. Oke. Tempat ini dia punya nak keluarkan pasang glossy dia dulu. Oke, selepas ini glossy dah pasang, sambung dengan ini besi, pasang di bawah ini dengan ini skrup. Pasang dulu. Lepas ini pasti sudah siap. Ambil backrest papan ini. Ini skru masuk sini. Ini besi masuk sini. Ini macam. Oke. Ini ada satu pin slot masukkan ini. Oke. Sekarang ambil ini besi, pasang ini tempat. Oke. Ini besi sudah pasang. Sekarang ini besi pasang dulu. Oke. Sekarang ini span, skru ini buka masuk sini. Oke. Sekarang tinggal tiga besi, satu pasang besar sini. Ambil dua span lagi. Oke. Ambil dua span. Ini masuk. Masuk sini masuk. Oke. Lagi dua ini. Ambil semua span. Ini pasang satu. Ini pasang satu. Oke. Ini span tipis punya masuk sini. Kiri kanan. Oke. Ini dia punya besi. Oke. Memang dia ada bagi macam ini saja. Sini ada lubang. So ini interchange. Kalau ini benda mau pasang dekat sini, buka semua. Pasang sini saja. Dengan ini last sekali, tali di belakang. Ini hook saja.
Oke, okay, kiri kanan. Kalau sini mau adjust tinggi, bawah, buka di menyepi, naik sini saja. Oke, okay. Turun pun sini saja. Naik pun macam itu naik saja. Ini slot sini. Ini macam sudah siap. Mm-hmm.